Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai viewers Info Gorontalo, bersama saya Ferry Poyo di channel YouTube Info Gorontalo. Nah, di video kali ini saya akan bahas tentang Festival Pesona Danau Limboto. Festival Pesona Danau Limboto tahun 2017 itu rencananya akan dilangsungkan pada tanggal 21 September mendatang. Apa sih yang menarik di Festival Danau Limboto tahun ini? Festival Pesona Danau Limboto tahun ini itu akan dihadiri langsung oleh para investor luar. Nah, para investor luar itu akan datang ke Gorontalo dan melihat wisata-wisata alam yang ada di Provinsi Gorontalo, khususnya Danau Limboto. Nah, seperti apa tanggapan dari Bapak Bupati terkait persiapan Pesona Danau Limboto 2017? Ini dia cuplikannya. Danau Limboto kebanggaan Gorontalo, kebanggaan bangsa ini, dan menjadi ikon wisata Kabupaten Gorontalo. Oleh karena itu, kita melaksanakan Festival Danau Limboto tanggal 21 sampai dengan 25 September 2017. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat mempersiapkan dengan baik, menerima para wisatawan kita. Dan kepada wisatawan baik nasional maupun internasional, ayo kita ke Danau Limboto melihat berbagai event yang kita laksanakan pada Festival Danau Limboto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah lihat himbauan dan wawancara kami bersama Bapak Bupati Gorontalo, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Nelson Pumalingo. Berarti kita tinggal menunggu tanggal 21 September. Tentunya kami juga dari Info Gorontalo terus mendukung untuk mempromosikan wisata-wisata alam yang ada di Provinsi Gorontalo. Jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube Info Gorontalo agar kami bisa membuat video-video kreatif lagi. Dan kalian bisa nonton, like, share, and subscribe ke teman-teman kalian, ke media sosial yang kalian miliki saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.